Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai organisasi perempuan di Indonesia, saya yakin Aisyah dapat terus menjadi inspirasi dalam menebarkan semangat perjuangan dan sumbangsih nyata dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Untuk itu, saya Aris Sudarli Yusuf, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, mengucapkan selamat milad Aisyah yang ke-104. Semoga di usia yang semakin matang ini, Aisyah dapat berkiprah memberikan karya nyata demi mewujudkan perempuan Indonesia yang berkemajuan. Mari bersama-sama merekat persatuan, menebar kebaikan di masa pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.